saya minta kepada mereka yang pertama adalah ngawasi sekolah, terutama yang sudah PTM ini ya. Satu, saya minta bantuan kabupaten kota untuk ngawasi SD, TK, PAUD. Karena apa? Mereka belum bisa divaksin. Yang kedua, yang di level SMP, SLA, SMK, madrasah atau sederajat ya, kita minta untuk dilakukan percepatan vaksinasi. Saya minta dukungan dari para bupati, wali kota. Satu, nambah titiknya ya, titik untuk vaksin biar akses rakyat lebih dekat, vaksinatornya ditambah. Terus kemudian dukungan dari TNI Polri yang bisa dijoinkan untuk bisa bersama-sama melakukan vaksinasi. Ketiga, juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang lain sehingga percepatan itu bisa dilakukan. Pencapaian cakupan vaksinasi dosis 1 pada bulan September untuk kabupaten kota aglomerasi yaitu ada 11, Surakarta, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, ini untuk Solo Raya, dan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak. Mohon untuk dilakukan percepatan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sentra vaksinasi, tetapi harus pendekatan akses ke desa atau kelurahan. Jadi harus ada tim vaksinator desa atau kelurahan.